Perintah Kawalan Pergerakan akan dilanjutkan ke fasa keempat dari 29 April 2020 sehingga 12 Mei 2020. Sepanjang tempoh pelaksanaan PKP fasa ketiga, kita telah melihat tren jumlah kes COVID-19 yang lebih terkawal tanpa kenaikan yang mendadak. Ini sememangnya membantu pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk terus mempunyai keupayaan sama ada di lapangan ataupun di hospital untuk terus mengenal pasti, menyaring, mengasingkan dan merawat kes-kes COVID-19. Justru itu, Kementerian Kesihatan Malaysia menyambut baik pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi pelanjutan 2 minggu PKP yang akan terus memberi ruang kepada kerajaan memerangi penularan COVID-19. Sebelum dapat dinilai semula tahap keberkesanan serta keadaan semasa jangkitan COVID-19, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia juga dapat meneruskan tindakan sedia ada serta menggiatkan lagi usaha mengurangkan kes COVID-19 melalui pendekatan tertumpu iaitu targeted approach. Tindakan-tindakan ini dapat dijalankan dengan lebih berkesan dengan bantuan Perintah Kawalan Pergerakan dan juga Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Misalnya, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan di 8 kawasan setakat ini telah mengenal pasti sebanyak 618 kes positif COVID-19, iaitu 10.9% daripada keseluruhan kes COVID-19. Oleh itu, rakyat Malaysia perlulah menyesuaikan diri dengan norma baru dalam kehidupan seharian kita seperti ini, iaitu yang pertama, patuh pada Perintah Kawalan Pergerakan. Yang kedua, stay at home kecuali bagi mereka yang bekerja dalam sektor yang dibenarkan serta bagi urusan-urusan penting yang dibenarkan. Yang ketiga, amalan kebersihan yang tinggi pada setiap masa dengan kerap mencuci tangan dan dengan menggunakan air dan sabun. Yang keempat, amalan jarak sosial yang selamat iaitu sekurang-kurangnya 1 meter dari orang lain. Selain itu, seperti yang diketahui umum, fasa keempat akan menyaksikan beberapa kelonggaran dalam kawalan pergerakan secara bertahap dalam beberapa sektor termasuk sektor ekonomi. Sehubungan dengan itu adalah amat penting bagi majikan dan pekerja sektor-sektor berikut supaya sentiasa ikut amalan yang betul di tempat kerja masing-masing seperti yang pertama, elakkan berada di kawasan yang sesak. Yang kedua, elakkan berada di kawasan yang tertutup secara beramai-ramai pada satu masa yang sama seperti di ruang makan, pantry, di tempat kerja. Yang ketiga, kekalkan jarak 1 meter ketika bercakap semuka dengan orang lain.